Mas Mbappe kan? Oh iya, kalau gitu saya mau nanya, gimana persiapan timnas Anda dan diri Anda untuk menghadapi Argentina di final? Argentina ya? Di Argentina ada Lionel Messi, di Portugal ada Ronaldo, dan di Maroko ada Hakimi. Dan di Prancis ada Mbappe, di Brazil ada Neymar, dan di Kroasia ada Modric. Terus saya siapa? Ngapain saya di sini? Dan terus kenapa Anda nanya saya? Saya bukan Mbappe, saya ini adalah tukang sapu di Qatar. Mbappe, sini. Oh, saya dipanggil bos. Messi, sekarang Anda akan bertemu Prancis dan Mbappe di final. Apa yang Anda akan lakukan? Kalau itu saya udah janjian sama Mbappe ketemu di final. Saya udah bilang ke Mbappe, trofi kali ini, aduh gimana bilangnya? Buat gue aja lah, soalnya Piala Dunia kemarin Mbappe udah dapet. Kalau Mbappe tetap nggak mau kalah, gimana? Gini ya, kalau dua-duanya tetap ngotot, Piala Dunianya bagi dua aja. Kalau hadiah top score itu gimana? Itu dibagi dua. Rumah? Itu dibagi dua. Negara? Itu juga dibagi dua. Oh, jadi semuanya segala dibagi dua ya? Nah, kalau istri itu gimana? Dibagi dua juga? Mas nanya apa ngajak gelut? Ya, mas mikir aja. Masa istri dibagi dua? Kenapa nggak bagi dua palo aja, mas?